Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Belasan orang yang mengaku menjadi korban dugaan penipuan bermodus robot trading aplikasi DNA Pro melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka, para korban ini tergiur untuk berinvestasi lantaran dijanjikan pencairan uang tanpa batas. Belasan korban dugaan penipuan robot trading melaporkan pengelola aplikasi DNA Pro ke Polda Metro Jaya diwakili kuasa hukumnya. Para korban mengaku tidak ada kejelasan dari perusahaan pengelola aplikasi terkait pengembalian dana anggota yang telah diinvestasikan. Padahal mereka telah menginvestasikan sejumlah uang karena dijanjikan keuntungan berlipat ganda dan pencairan dana tanpa batas. Para korban tergiur menggunakan robot trading DNA Pro dalam berinvestasi lantaran dijanjikan pencairan uang tanpa batas. Legalitas robot trading tersebut ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan ilegal oleh Bapepti. Mereka digiurkan dengan WD yang tak terhingga, gitu loh. Dan mereka uniknya di DNA Pro itu uang di dalam aplikasinya masih utuh, namun tidak dapat di WD, dicairkan, withdraw, tidak dapat ditransfer ke rekeningnya masing-masing. Diperkirakan jumlah korban investasi bodong robot trading tak berizin yang menggunakan sistem multi-level marketing tersebut mencapai 200 ribu orang dengan total kerugian 20 hingga 30 triliun rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.